paling suka kalau diajak Kak Gita kemana? Paling suka jogging banget. Kemana aja kayaknya, asal berbarengan. Asal barengan. Film terakhir yang Kak Gita nonton barengnya apa? Apa? Susah ya pertanyaan itu. Aku juga pertanyaan itu tuh harus jawab tuh, Kak. Apa ya? Kayak kita jarang ya nonton ya. Jarang. Mr. Grey. Astrid. Oh iya. Siapa? Dalam apa yang Mr. Grey pertama? Nah, pernah nonton lagi habis itu. Kak Gita, kalau menurut Kak Gita nih, aku ya, anaknya sport ini banget ya, sport banget ya, kayak lagi wawancara aja kan bisa berkuda gitu kan. Kamu orang kaya sekali. Semangat aku emang gak ada duanya. Aduh, kamu hebat loh, ini aku salut loh. Kak Gita, saat tiga karakter Nia yang Kak Gita paling sebel. Manja. Manja. Oh, oh iya, orangnya gak bisa, gak bisa ngambekan gitu loh. Iya. Sama apa ya? Mungkin karena dia bontot jadinya ya gitu. Jadi gitulah ya. Agak ya, manja, ngambekan. Satu lagi. Udah ya, dua aja. Oh ya, kayaknya dia. Susu ya? Kamu kok susah-susah gini sih emang kayak mana aku juga mau nyanyiin uang gitu. Ternyata susah ditanya-tanya. Iya kan? Jawabnya tuh susah sebenarnya. Lebih bingung tau gak kalau kita tanya-tanya. Ini kayak kamu coba aku tanya, coba. Iya, coba ya. Kemarin gimana? Pas pertama diajak itu tahu enggak kalau bakal ada kejadian itu? Enggak tahu kok, pertama diajak kan taunya cuma foto doang. Tapi pas di sana kaget, surprise banget. Terus senang banget. Tanya poinnya kan di situ. Yang penting mukanya iya. Tapi iya. Surprise apa enggak? Surprise banget. Soalnya aku enggak nyangka gitu bakal di situ gitu. Aku pikir aku bakal di Jakarta. Oh, tapi kamu emang udah ada feeling bakalan di lamar juga gitu. Aku iya, soalnya dari awal aku udah tek-tekin. Pokoknya kalau mau pacaran sama aku harus serius. Betul. Harus ada ujungnya, harus ada pernikahan. Kalau enggak mau ngapain, dengan teman aja. Waktu ngapain? Iya, Nya. Iya. Udah cakep banget ya. Oke. Yaudah. Guys, ini ada TV sekitar 80 inch. Kita lihat ya di sini ada apa nih? Sini ada ruang makan. Halo, Mbak. Mbak, biasanya masak apa buat Nia sama Mas Andi? Ayam. Nasi goreng. Ayam apa yang paling aku senengin? Ayam cabai hijau. Salah, ayam falling in love with you. Terus biasanya tuh keluarga ini sukanya makan pedes apa enggak pedes? Sama bapak makan pedes, sama ibu enggak pedes. Oh gitu. Udah berapa lama kerja di sini? 3 tahun. Seru enggak kerja di sini? Seru sih, banyak teman-teman. Banyak teman-teman. Emang yang kerja ada berapa? 6 orang. Di rumah sebelah? Rumah sebelah banyak. Wow. 10 ada? Ada. Wah gila, ini satu rumah ini kayak buat satu kabupaten.